شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Orang yang melakukan kesyirikan dengan penuh kesadaran walaupun salat tidak masuk dalam surga. Ya. Walaupun salat, walaupun puasa, walaupun haji, walaupun berzakat. Kalau dia tahu itu syirik tetap dia lakukan. Cuman apakah kita kafirkan semua orang yang melakukan kesyirikan? Tidak. Nabi alaihissalatu wassalam ketika serang selesai perang Hunain lalu melewati sebuah pohon tempat orang-orang Quraisy atau orang Arab dahulu menggantungkan pedang-pedangnya supaya menjadi pedang sakti mandraguna yang bila berperang tak pernah kalah. Disitulah mereka meletakkan. Nah, orang-orang itu kan banyak yang baru masuk Islam. Banyak yang baru masuk Islam. Ya, karena Muslimatul Fath yang masuk Islam di Fathu Makkah tahun ke-8. Kemudian yang Islam setelah Hunain. Lalu mereka mengatakan ke Nabi SAW, ya Rasulullah ijra'al lana zata anwatin. Ya Rasulullah, buatkan pula kami pohon sakti untuk menyaktikan pedang-pedang kami ketika berjihad fisabilillah. Tujuannya baik apa buruk? Tujuannya baik apa buruk? Untuk berjihad, bukan untuk berbuat jahat. Untuk berjihad fisabilillah. Tapi mereka enggak tahu itu syirik. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar, inna hassanan. Inilah yang saya maksud dengan mengikuti sunnah-sunnah atau ajaran-ajaran orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Aturiduna an taqulu kama qalu kama qala banu Israil li Musa ibn Imran ij'al lana alihatan kama lahum aw ilahan kama lahum aliha. Ya Musa, ketika mereka melewati suatu kaum di Palestina setelah diselamatkan dari Fir'aun di Laut Merah, mereka pun bilang ke Musa, orang itu kan banyak Tuhannya, tolong buat pula kami banyak Tuhan. Coba bayangkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah sekali terpengaruh karena tidak berilmu. Maka syaitan itu paling pantang dengan ustaz yang berilmu. Syaitan paling pantang pada orang yang berilmu, tapi suka dengan ahli ibadah yang tidak berilmu. Apa sebab? Ahli ibadah itu mudah ditipu kalau tidak berilmu. Kalau orang berilmu, walaupun ibadahnya sedang-sedang, tidak mudah ditipu. Jelas? Makanya syaitan takut, lebih takut kepada lebih takut kepada seorang alim daripada 1000 abid. Makanya, mana yang lebih banyak dibubarkan? Majlis pengajian atau majlis zikiran? Serius ini? Mana yang banyak dibubarkan? Majlis kajian atau majlis salawatan? Mana yang banyak? Kajian. Apa sebab? Ngaji ini nambah ilmu. Majlis-majlis yang tidak membahas ilmu kadang-kadang justru nambah sesuatu yang tidak nemu. Ya, tidak ketemu dalam buku atau tidak ketemu dalam ilmu yang diajarkan Nabi SAW, lalu ada yang usulkan, ini bahasanya indah ini, jadilah selawat dasmaniyah. Iya. Kenapa? Yang baca dulu Ustaz Dasman. Lalu kenapa Dasman? Oh, 15 tahun di Madinah tuh, tiap hari jumpa Nabi. Ada pula bikin isu tuh kan, tiap hari jumpa Nabi. Awak 15 tahun, payah jumpa kan. Orang jauh-jauh dia tadi mana-mana tinggalnya. Ah, tiap hari bisa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar dulu orang dekat Nabi, banyak masalah dihadapi, tidak ada jumpa-jumpa Nabi dalam keadaan bangun kan. Ah, ini orang-orang yang hanya duduk-duduk zikir aja, dia selawatnya tiba-tiba jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau percaya juga tuan-tuan ini memang masuk gigi yang tak. Masuk ke yang tadi, suka beribadah tanpa ilmu. Sebab mengikuti ajaran kebatilan menghilangkan ajaran yang hak.
wa la talbisul haqqa bil batil. Coba bayangkan. Antum salat, Islam, iman, tiba-tiba di akhir hayat berbuat syirik kepada Allah. Setitik kesyirikan. Menyembelih seekor lalat untuk dikorbankan kepada berhala. Habis itu dibunuh oleh raja itu. Nah, masuk apa? Masuk neraka. Tak balik lagi ke surga.